Kemarin juga kenapa terjadi sampai kelahiran daripada anak Yunseng. Nah, ini juga kelainan terjadi pada masa terjadinya. Ya, halo teman-teman, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita jumpa lagi di konten sapi, sapi Brabham, khususnya di Dusun Harian. Nah teman-teman, saya mau cerita sedikit ya, mungkin nambah ilmu bagi teman-teman peternak sapi Brabham. Jadi ada beberapa kasus yang kemarin di farm kami, terutama pada pasca melahirkan, terutama pada sapi ini. Jadi yang satu ini yang kemarin ya, ini sapi memang postur tubuh boleh tinggi besar, berat badan juga cukup, ini juga darbun, kemudian melahirkan memang ada masalah. Jadi masalah yang pertama dari sapi tersebut adalah kelainan anatomi daripada alat reproduksi. Ya, alat reproduksi sini saya nyatakan kalau dari saluran apa vulva, vagina, serviks, kemudian uterus, itu yang terjadi masalah di sini adalah anatomi daripada vagina. Ini kemarin terjadi kelainan yang lahirnya kesungsang. Yang pertama memang kesebab daripada apa sempitnya vagina. Jadi kebetulan lainnya juga nyungsang, kaki belakang keluar duluan. Akhirnya kita perlu tenaga ekstra ya untuk membantu kelahiran daripada sapi tersebut demi keselamatan daripada induk maupun betet. Nah, adapun kemarin yang terjadi ini memang jarang-jarang, yang kasus-kasus semacam ini jarang-jarang terjadi. Ya, ini memang kelainan anatomi daripada alat reproduksi yang dikatakan vagina itu memang sempit. Nah, perlu tenaga ekstra, akhirnya kemarin dibantu sampai kita menggunakan tarik ya. Tarik, kita pakai tali tarik seperti di apa yang kita laksanakan di konten yang sudah ditampilkan, bahwa kita menggunakan tenaga ekstra sampai 6 orang. Dan alhamdulillah pada usaha kami untuk kasus ini bisa berhasil dan selamat dari induk maupun daripada dead itu. Kemarin juga kenapa terjadi sampai kelahiran daripada anak Yunseng.
Nah, ini juga kelainan terjadi pada masa terjadinya ovulasi, ya. Secara umum, jadi terjadinya ovulasi waktu kita IB, ya. Katakan kita IB sapi ini, ya. Jadi terjadinya ovulasi pertemuan antara sperma dengan ovarium, di ovarium di sini kita waktu IB itu ketemunya sperma dengan spermatosis yang betina dengan pejantan ini ketemunya itu bisa terbalik. Ini bisa kemungkinan terjadi secara teori yang kami laksanakan gitu. Akhirnya terjadi perkembangan janin yang terbalik juga. Sampai perkembangan janin itu membesar. Ya, memang di farm sini ya sapi perapam ini kita menggunakan istilahnya apa kandang lepas untuk induk yang sudah kemarin di konten saya ceritakan itu adalah untuk mencegah supaya terjadinya sapi itu melahirnya enggak terlalu sweet juga enggak terlalu ini ya reposisi ya. Tapi karena kalau sudah ada kelainan anatomi yang jelas kayak gini itu memang kita dengan istilahnya tindakan-tindakan yang kita laksanakan ya seperti ada pelepasan induk, apa pelepasan sapi-sapi yang sudah kering bunting dari but yang sudah berdelapan bulan kita kering masih terjadi karena ini kita sudah nggak bisa dipungkiri lagi bahwa ini adalah kejadian kelainan daripada anatomi alat reproduksi sapi tersebut dan ini memang kasus yang jarang sekali terjadi, jarang terjadi ini. Jadi ini yang termasuk langkah kasus atau kelainan sapi yang ada kelainan daripada anatomi alat reproduksi.
Ya, itu tadi sedikit pengalaman ya yang terjadi di sapi perah farm, kalian sapi perah farm di Dusun Sabian. Mudah-mudahan dari teman-teman ternak sapi perah ya, khususnya di Jawa Timur, umumnya di Pasuruan, mudah-mudahan nggak terjadi seperti sapi ini. Tapi memang kasus seperti ini jarang sekali, memang langka. Jadi memang nggak semua sapi seperti ini. Jadi kita jangan khawatir, ya, jangan khawatir, jangan ragu dengan keberadaan memang yang terjadi kasus-kasus langka seperti ini. Semuanya segala sesuatu permasalahan bisa diselesaikan, juga bisa dipecahkan. Kita ada komunikasi baik maupun dari di luar maupun di dalam kandang kita sendiri. Karena di sapi farm sini kita juga menerima atau bisa memberikan suatu pertolongan atau petunjuk dengan pengalaman yang sudah kita alami di kandang sapi farm di sini. Mudah-mudahan dari semua peternak yang ada, khususnya di Indonesia, khususnya di Timur, umumnya di desa atau kecamatan tadi, tidak terjadi kasus semacam ini. Karena juga kasus semacam ini perlu penanganan yang juga dari segala teknis, mungkin dari tenaga, perlu tenaga ekstra. Dan juga perlu pengalaman dalam penanganan untuk melaksanakan pengambilan bedak daripada rahim sapi induk tersebut. Demikian teman-teman, jadi sedikit ada tambahan ilmu. Mudah-mudahan ilmu ini manfaat khususnya untuk pribadi kita semua kalangan peternak sapi perah. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.